Sawadika, sabadi mai. Sekarang kita berada di Bangkok, tapi bukan Bangkok di Thailand tu. Kita sekarang berada di Malaysia, di Setapak, di restoran Bangkok Street Food. Okay, kita sekarang berada bersama-sama dengan Chef Moose dari Bangkok Street Food, dan kita nak interview dia sikit hari ni. Boleh tu? Okay. Chef, boleh bagi tahu tak konsep kita, konsep Bangkok Street Food ni? Konsep Bangkok Street Food ni, actually kita bawa makanan yang street yang ada kat Bangkok, kita bawa ke KL, Setapak. So yang originally yang kat street sana, kita rasa rasanya lah. Maksudnya makanan-makanan jalanan di Thailand, okay. Okay, Chef boleh bagi tahu tak apa specialty dekat sini? Okay, specialty sini kita ada Pad Thai. Lepas tu kita ada pakapau. Lepas tu kita ada tom yum super Bangkok. Itu signature kita, dia ada chicken wing dan chicken feet. Orang tu. Oh, okey. Biasanya kat sini siap pelanggan-pelanggan kan, dia orang order apa? Okey, kalau biasa yang local sekarang dia dah pandai nak apa, try yang pakapau. Lepas tu dia ada green curry noodle, lepas tu green curry dengan nasi dry. Masakan dry lah. So dia cuba makanan yang pedas sama macam kat Bangkok. Okay, maksudnya makanan-makanan dekat sini memang pedas lah? Memang pedas, tapi dia ada medium lah. So request kurang pedas, less spicy semua boleh lah. So kalau kita orang tak makan pedas, nak kena request kurang pedas lah? Ya, kurang pedas. So kan kebanyakan dalam menu tu semua item 90% memang pedas. Okey, ada tak makanan yang tak pedas yang sesuai untuk kanak-kanak? Okey, sesuai untuk kanak-kanak ada. Kita ada apa, nachos tu. Kita boleh request yang beef krapau tu tak nak pedas, dengan kita ada grilled chicken ball dengan grilled sausage. Grilled sausage. Memang kanak-kanak. Yes. Chef, ada apa-apa nak bagi tahu dekat kita punya listener tak? Okey, apa tu yang Malaysia ni boleh try kat Setapak Bangkok Street Food. Originally kita bawa Bangkok Street Food ke Setapak, so you all boleh try kat sini. Yang ni satu-satunya cawangan dekat Malaysia ke macam mana? Satu-satu cawangan kat Malaysia untuk dalam perancangan juga untuk food truck dan buka outlet yang baru. Okay, macam mana kita orang nak cari Bangkok Street Food ni, dalam social media ke apa ke? Ada tak? Dalam social media Facebook, pergi ke Bangkok, BANNGKOK. Instagram pun sama juga, Bangkok. Double N. Okay. Chef ada apa-apa nak bagi tahu kat para penonton kita tak? Okay, kat sini datang cuba makanan kita dan inilah bagi pandangan macam mana. Okay ke tak? Okay, terima kasih Chef Moose.